Bip, 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 bip.讨厌，提前跟人说一声，吓我一跳。Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kita hari training untuk GrabFood. So ni ada baru lagi. Okay, training untuk Grab Express. So kalau kita boleh tengok dekat tepi ni, okay, dekat service type ni, okay, nampak kan service type ni, tekan. Okay, buat sementara ni ada Panama ni dua je lah. Okay, so kalau kata dah complete, so mungkin ada lagi satu kat bawah ni, Grab Express Car pula kot. Okay, mari kita tengok training dia. Macam biasa, kita pergi dekat mall ni. Okay, mall. Okay, support. Alright, Grab Academy. Okay, tunggu sekejap. lamanya. 3 hours later. Okay, pergi dekat new topic. Okay, ni nampak ni, Grab Express Delivery Guide Level 1. Okay, mari kita start. Tekan start ni. Oh, ni pun slide banyak juga ni. Ke slide tak banyak? Banyak? Tak banyak? Banyak? Tak banyak? Banyak? Okay, oh, 36 slide je, okay. Macam yang GrabFood tu sampai 100 lebih punya slide. Gila lah tu. 36 slide kan, okay lah. Okay, Grab Express. Okay, kita next. Okay, apakah Grab Express? Grab Express adalah perkhidmatan penghantaran atas permintaan daripada Grab. Okay, macam ni. Kalau kata ada orang kata customer yang tengok video ni, okay, nak hantar orang, kalau orang yang nak naik order Grab Car ke Just Grab ke Grab Sitter, nak order makan Grab Food, nak hantar barang Grab Express, ha, kalau kata kau order Grab Car dapat kat aku, aku suka cancel, so kau order Grab Express. Yeah, orang dah mentang-mentang sekarang kereta pun dah boleh buat Grab Express, ha, akhirnya nak panjang sangat. Okay, next. Dengan perkhidmatan ini, pengguna Grab boleh menghantar pelbagai jenis bungkusan seperti dokumen, hadiah dan lain-lain kepada rakan kongsi perniagaan, keluarga atau kawan. Alright, ni yang benda buat ni. Okay. Next. Okay, setiap penghantaran Grab Express akan melibatkan dua pihak, iaitu pengirim, okay, semasa pick up, macam Grab Food lah. Okay, dan penerima semasa drop off. Ha, ni sama juga, nak kena pergi ambil dan nak pergi hantar. Ha, macam tu lah. Okay, proses pengantaran Grab Express adalah sama dengan Grab Food. Ha, nampak? Bersama satu langkah tambahan sahaja. Okay. Oh, ada lagi satu langkah tambahan. Anda cuma perlu mengambil gambar di lokasi pengirim dan penerima sebagai bukti penghantaran dengan menggunakan aplikasi pemandu. Oh, kena ambil gambar. Okay, gambar yang diambil mestilah jelas dan terang. Okay, gambar yang diambil mestilah mengandungi papan tanda lokasi, nama pejabat, nombor rumah. Okey, sebarang petunjuk istimewa untuk lokasi tersebut. Okey. Gambar yang diambil mestilah memaparkan keadaan bungkusan dengan sempurna. Okey. Contoh pengambilan gambar, okay, dia ada bagi contoh ni. Okey, terang mengandungi tunjuk lokasi istimewa, okey, memaparkan keadaan bungkusan, oh, gambar barang dengan gambar tempat sekali. Okey. Gelap atau tidak mengandungi petunjuk istimewa lokasi, keadaan bungkusan tidak jelas, so tu tak boleh. Okey. Pengkhidmatan Grab Express turut menerima pembayaran secara tunai. Oh, Grab Express ada pembayaran secara tunai, tidak seperti GrabFood yang menerima pembayaran melalui tanpa tunai saja, GrabPay sajalah. Tapi Grab Express ada cash, maksudnya orang yang terima barang tu kena bayar, kata silap aku lah.
Ha, nampak ni, oh ni pengirim. Pembayaran tunai Grab Express mesti dilakukan oleh pengirim. Oh, mesti oleh pengirim. Mesti eh. Okay, kalau kata pula ada yang jenis hantar barang ni dekat sana tu baru bayar. Kadang perangai macam tu juga. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan bayaran daripada pengirim semasa mengambil bungkusan. Okay, jika pengirim meminta anda untuk mendapatkan bayaran daripada penerima, oh nampak aku baru cakap. Penerima, sila jelaskan dengan sopan. SOP kita kena ambil dekat penghantar. Alright? Jika pengirim tersebut tidak mahu memberikan kerjasama, sila batalkan tempahan. Oh, boleh cancel. Sila batalkan tempahan tersebut, pilih sebab pembatalan dalam kategori sender issue. Oh, okay. Pihak Grab tidak akan memberi pampasan jika anda tidak mendapatkan bayaran tunai daripada pengirim. Ah, kalau kata kita tak ambil, lepas tu kita report kata tak bayar, Grab tak nak bayar pula. Grab pun tak nak bayar, so ambil siap-siap. Okay, jika anda mengesyaki bungkusan anda mengandungi barang terlarang seperti dadah, sila hubungi talian khidmat pelanggan dan kunjungi balai polis yang terdekat dengan segera. Kalau rasa barang tu macam tak selamat, terus pergi balai ataupun sambil pergi balai tu call customer service lah. Okay. Jelaskan situasi dan sebab anda mengesyaki barang penghantaran tersebut dan ikut arahan seterusnya dari pihak polis. Okay. Anda tidak akan dituduh terlibat di dalam kes tersebut, tetapi anda perlu memberi kerjasama dan membantu siasatan. Okay. Talian untuk bahagian narkotik adalah 012-208-7222. Oh. Okay, untuk keselamatan anda, pastikan juga bungkusan anda tidak mengandungi barangan di bawah. Barangan mudah rosak seperti bunga, kek atau kaca. Oh, bunga, kek atau kaca tak boleh. Tak boleh. Banyak hair juga. Tapi kan yang ni, yang jenis-jenis ni nanti kita banyak jumpa ni. Tak apa, biar lu. Okey, untuk keselamatan anda, pastikan juga bungkusan anda tidak mengandungi barangan di bawah. Barangan berbahaya boleh meletup atau mudah terbakar termasuk power bank. Power bank pun tak boleh hantar eh. Okey. Okey, untuk keselamatan anda, pastikan juga bungkusan anda tidak mengandungi barangan di bawah. Barangan atau dokumen berharga, wang tunai, kad kredit atau debit, pasport atau sebarang dokumen pengenalan diri. Ni kalau pasport ni, pernah member aku dapat trip airport. Daripada rumah orang tu, hantar pasport je pergi airport. Sebab dia punya suami ke apa, dah tertinggal pasport. So ni aku tak tahu, ni bahaya juga ni. Tapi ni Grab dah kata jangan ni. Sebab ni mesti selalu jadi juga ni. Ni kita akan jumpa-jumpa juga ni. Dia selalunya benda-benda yang jangan-jangan ni yang selalu jadi ni sebenarnya. Betul lah, benda yang jangan-jangan ni lah selalu jadi. Okay, untuk keselamatan anda, pastikan juga bungkusan anda tidak mengandungi barangan di bawah. Barangan terlarang. Okay, dadah atau senjata. Okay. Untuk keselamatan anda, pastikan juga bungkusan anda tidak mengandungi barangan di bawah. Binatang hidup atau tumbuh-tumbuhan. Okay, binatang hidup. Okay, hantar binatang tak boleh. Atau tumbuhan. Okay, sebarang barangan tanpa bungkusan yang mudah rosak. Oh, makanan senang cerita. Tu cakap kalau makan udah lah great food. Allah Rabbi. Barangan tiruan ni macam mana kita nak tahu? Okay, tak tahu aku pun tak ni. Mayat atau bahagian badan manusia. Oi, serius lah weh. Serius lah, mayat atau bahagian badan manusia. Serius lah, ada orang pernah ada kes pakai great food ke? Great food lah, great express ke hantar? Gila weh. Takut pula aku. Bahan pornografi. Jika penerima tidak berada di lokasi penghantaran, sila hubungi penerima sekurang-kurangnya 3 kali dalam masa 10 minit. Oh, lama juga nak menunggu. 10 minit. Jika penerima masih gagal dihubungi, sila hubungi pengirim untuk urusan penghantaran semula. Oh, kalau kata pengirim tu kita call dia 3 kali dalam masa 10 minit, tak ada. Lepas tu nak kena patah pula balik hantar kat dia. Aduh, cacah hair pula.
Jika penghantar gagal dihubungi, sila hantar bungkusan tersebut ke GDC tempatan anda. Ui, banyak hal ni. Kena pula sekarang GDC tutup kan? Rasa tiba-tiba macam banyak pula benda. Okay, laporkan pesanan tersebut melalui talian khidmat pelanggan Grab untuk dapat mendapat pempasan untuk penghantaran balik 50 sen untuk setiap kilometer dari lokasi penerima ke GDC tempatan. 50 sen je. Motor okey lah kot 50 sen. Kalau kereta mana maunya 50 sen weh. Aduh, duk fikir-fikir juga ni. Okey, anda akan dikenakan komisen 20% untuk setiap penghantaran Grab Express. Oh, macam Grab Food kita tak kena charge. Tapi Grab Express kita kena juga 20%. Okay, jumlah ini akan ditolak dari dompet kredit. Okay, daripada kredit wallet macam biasalah. Okay, terima kasih. Nak melengkapkan macam ini. Okay, dan ada training tak? Ada training? Tak ada training. Tak ada. Dia modul ni. Modul. So tak ada training. So aku tak tahulah. Jagi-jagi dia ada akan keluar ke tak yang Grab Express ni. Kita tengok dah terus keluar ke apa. Tengok, tada, tak ada. Okey. Tu je. Sekian saja daripada saya Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.